akan membicarakan seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana mendapatkan keagungan yang luar biasa. Bahkan saking agungnya sahabat Rasul ini, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa telah mendengar suara terompahnya di sorga. Masya Allah. Dan ini adalah Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu ini adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat-sangat luar biasa. Sayyidina Bilal ternyata kalau kita lihat memang identik dengan muadzin, ya. Sehingga kalau kita mendengar muadzin, ya kita katakan, oh ini pasti ingatan kita adalah Bilal. Ketika mendengar Bilal, ya muadzin. Makanya terkadang di beberapa masjid tidak mengatakan muadzin hari ini, tidak begitu lagi. Tapi untuk Bilal, gitu. Untuk Bilalnya adalah Ustadz Fulan, iya. Baik yang adzan atau iqomahnya. Maka dikatakan Bilal itu ya identiknya adalah dengan muadzin. Kenapa? Karena Bilal ini adalah yang pertama kali mengumandangkan adzan. Bahkan Bilal ini adalah imamnya para muadzin. Kenapa? Karena beliaulah radhiyallahu anhu yang pertama kali mengumandangkan adzan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dalam waktu yang sangat singkat ini dengan keterbatasan ilmu yang kami miliki, keterbatasan bahasa yang dapat kami susun, namun insya Allah kita akan belajar sama-sama untuk mengetahui seperti apa Bilal ini. Kita ingin mengetahui sesungguhnya yang namanya Bilal ini, subhanallah, ya, ketika diketahui muadzinnya Rasulullah SAW itu yang sangat terkenal. Dan ketika di zaman Rasulullah, muadzin itu yang sangat terkenal itu tiga. Pertama adalah Bilal ibn Rabah. Lalu yang kedua adalah yang sering kita dengar Ibn Ummi Maktum. Ya, atau Abdullah ibn Ummi Maktum. Yang mana seseorang yang tidak bisa melihat atau buta. Lalu yang ketiga ada lagi yang terkenal. Dan ini adalah juga muadzin di zaman Rasulullah SAW, Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah, jadi ada tiga. Ada Bilal, ada Abdullah ibn Ummi Maktum, lalu ada Abu Mahdzurah. Kalau kita sering mendengar Abdullah ibn Ummi Maktum, kita sering mendengar. Bilal pun, oh itu pasti insya Allah sering mendengar. Tapi yang Abu Mahdzurah, sedikit saya mampir tentang Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah ini adalah orang Mekah pada waktu itu. Lempar dulu ataupun kita loncat dulu ke belakang gitu ya. Jadi ataupun kita kisah waktu Bilal mengumandangkan azan setelah Rasulullah memerdekakan Mekah ataupun menguasai kota Mekah. Jadi saat itu Rasulullah SAW membawa pasukannya ke kota Mekah untuk dijadikan ada futuh Mekah pada waktu itu. Ya. Lalu apa yang terjadi? Iya, yang terjadi pada waktu itu usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Begitu yang namanya Bilal ibn Rabah mengumandangkan azan di Mekah. Dan ini ketika Rasulullah mengalahkan Mekah setelah yang namanya berhala dihancurkan. Lalu Bilal diperintahkan oleh Rasulullah azan. Ketika Bilal mengumandangkan azan di atas Ka'bah ketika futuh Mekah, Allahu akbar Allahu akbar. Ini Abu Mahdzurah yang mana orang kafir pada waktu itu melihat Bilal dan dia tertegun ataupun terpukau dengan suara Bilal yang indah dan makna azan yang indah. Maka pada waktu itu Abu Mahdzurah, iya, setelah mendengarkan azannya Bilal, maka punten kalau bahasanya ya, senandungnya gitulah, itu adalah dengan azan. Lagi santai, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Begitulah kira-kira. Iya. Persis kalau kita dengar nyanyi-nyanyian gitu punten. Kita dengar lagu-laguan, nyanyi-nyanyian. Setelah itu, pada lagunya itu juga bukan lagu Indonesia, misalnya lagu barat gitu. Setelah itu, saking enaknya didengar, terus aja diikutin. Terus aja dilafalkan, terus aja dinadakan. Padahal gak ngerti maknanya apa. Karena saking enaknya, akhirnya terus aja dinyanyikan. Terus aja dinadakan. Persis yang terjadi kepada Abu Mahdzurah. Mendengar suaranya Bilal yang indah, maka punten. Dilantunkanlah oleh siapa? Oleh Abu Mahdzurah ini apa? Nada azan tadi. Padahal dia dalam keadaan kafir. Saat sedang bersenandung punten bahasanya gitu, karena pada waktu masih belum dalam keadaan Islam, dia tidak mengerti kalau itu apa artinya seperti apa. Maka Rasulullah mendengar dia sedang melantunkan azan dengan cara berbisik atau perlahan ataupun boleh dikatakan bersenandung bahasanya punten kalau tidak pas ya.
Rasul mendengar. Lalu kata Rasulullah mengatakan, ya Aba Mahdzura, kamu tahu itu apa? Aku tahu. Itu yang disampaikan oleh Bilal waktu di atas. Kamu tahu itu artinya apa? Enggak, itu artinya adalah panggilan sholat. Dan kamu tahu artinya itu apa? Enggak, disampaikan Rasul ini artinya demikian, artinya demikian, artinya demikian. Dan Rasulullah, kenapa sampai Rasulullah mendengar suaranya Abu Mahdzurah? Karena Abu Mahdzurah suaranya pun indah dan bagus sekali. Biasanya kalau ada orang yang suaranya indah, suaranya bagus, ketika mendengar suara yang bagus, suara yang indah, dia tertarik dan mencoba untuk menirukannya. Maka Abu Mahdzurah punya suara yang indah sekali. Makanya Rasulullah mendengarnya dan Rasulullah langsung melihatnya dan Rasulullah memanggilnya. Abu Mahdzurah, kamu tahu apa itu? Enggak tahu. Itu adzan. Apa itu adzan? Kamu tahu? Tidak tahu. Itu panggilan sholat. Kamu tahu apa itu sholat? Enggak tahu. Ini yang disampaikan. Lalu Rasulullah memegang dadanya. Wahai Abu Mahdzurah, iya. Kenapa kamu tidak Islam? Kenapa kamu tidak Islam untuk mengatakan dua kalimat syahadat agar adzanmu ini pun mendapatkan pahala buatmu dan bisa bermanfaat untuk orang lain? Setelah diajarkan oleh Rasulullah makna adzan dan makna kalimat yang ada itu syariat Islam, Abu Mahdzurah tanpa susah langsung mengatakan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi pun tan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, Abu Mahdzurah menjadi muadzin itu adalah di kota Mekah. Setelah pulangnya Rasulullah ke Madinah, tetap Abu Mahdzurah jadi muadzin di kota Mekah. Masya Allah. Jadi kalau di Masjidil Haram, ya mungkin boleh dibilang Bilal pertama kali adzan, setelah Bilal ke Madinah, Abu Mahdzurah lah yang adzan di kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi sekarang kita tahu nih, paling tidak kita tahu, oh muadzin Madinah, oh Bilal, karena beliau radhiyallahu an di Madinah bersama Abdullah ibn Maktum. Tapi mungkin bertanya-tanya, setelah Bilal Rasulullah ke Madinah, yang adzan di Mekah siapa ya? Jawabannya adalah Abu Mahdzurah. Sekarang kita sudah tahu berarti ada tiga muadzin. Iya. Dan kita harus tahu juga memang kenapa sih kita harus bahas tentang masalah Bilalnya. Bukan hanya masalah Bilalnya, tapi keutamaan-keutamaan muadzin itu yang luar biasa. Coba cek, iya, ayahanda bunda, teman-teman di ANP Amal ini atau di ANP Ta'lim ini. Coba cek dan baik-baik kalimatnya. Apakah ada keutamaan imam? Gak ada keutamaan imam. Tapi kalau keutamaan muadzin ada, masya Allah. Nanti kita akan bahas apa sih pahala yang terindah bagi muadzin ini sehingga Rasulullah menyampaikan tentang keutamaan muadzin itu luar biasa. Ya. Karena apa? Karena memang keutamaan muadzin itu sangat-sangat luar biasa yang digambarkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Kita kembali lagi ke dalam kisah Bilal. Iya. Kita lanjutkan Bilal ibnu Rabah. Iya. Bilal ibnu Rabah ini dari budak Habasyah ataupun yang namanya lebih dekat kepada dekat-dekat ke Afrika, Habasyah, ya, yang kulitnya itu adalah hitam, itu kulit daripada Sayyidina Bilal. Dan memang Bilal ini adalah seseorang yang namanya kalau dikatakan budak. Jadi Bilal ini adalah seorang budak yang mana Bilal ini dimiliki oleh seseorang majikan namanya Umayyah bin Khalaf. Dan Bilal ini dari kecil iya memang miliknya Umayyah bin Khalaf. Kenapa? Karena bapaknya Bilal, Rabah, ini adalah budaknya Umayyah. Seperti itu. Iya. Jadi Rabah ini adalah budaknya Umayyah. Lalu Rabah ini memiliki istri namanya Hamamah. Lalu punya anak namanya Bilal. Jadi ketika ayahnya menjadi budak, ya, punya istri namanya Hamamah, lalu hasil pernikahan daripada Rabah dan Hamamah ini punyalah anak yang namanya Bilal. Bahkan kalau dicek dan dilihat ternyata ya, Hamamah ini adalah di Habasyahnya itu adalah wanita terhormat. Awal mulanya wanita terhormat, wanita yang memiliki jabatan, wanita cerdas, wanita bangsawan di Habasyahnya. Tapi dengan zaman yang ada kejadian entah seperti apa, apakah terjadi peperangan atau bagaimana perebutan berbagai macam tempat pokoknya. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadilah yang namanya Hamamah ini budak. Begitulah dunia. Kadang-kadang hari ini seseorang berjaya, tapi punten bisa jadi beberapa tahun berikutnya sama sekali punten
dalam keadaan keputusasaan. Bisa jadi. Karena apa? Karena dia sudah tidak berjaya lagi. Bisa jadi demikian. Bisa jadi saat-saat ini disanjung. Tapi beberapa tahun yang akan datang tidak disanjung. Berapa tahun yang saat ini mungkin tidak disanjung ataupun dicemoohkan. Tapi beberapa tahun yang akan datang malah diangkat namanya. Itulah kehidupan. Karena dalam beberapa riwayat dikatakan Hamamah ibunya daripada Bilal ini ada wanita bangsawan, wanita terhormat. Dengan zaman yang berputar, keadaan situasi dalam peperangan terjadi, apakah jadi tawanan atau seperti apa, maka akhirnya dijual belikan dan jadilah Hamamah ini seorang budak dan menikah dengan Rabah dan memiliki putra namanya Bilal. Ini sekilas tentang bagaimana kehidupannya Bilal, sehingga Bilal ini menjadi seorang budak yang dimiliki oleh Umayyah ibn Khalaf. Kita lanjutkan dulu, subhanallah. Setelah itu apa? Umayyah bin Khalaf ini kagum dengan kecerdasannya Bilal. Bilal ini cerdas, bukan hanya sekedar rajinnya, giatnya, tapi cerdasnya luar biasa. Sehingga Umayyah bin Khalaf kalau sedang musyawarah, sedang berkumpul dengan teman-temannya, tidak pernah merasa malu untuk membawa Bilal di sampingnya. Kenapa? Karena terkadang Umayyah suka bertanya kepada Bilal idenya harus seperti apa, bagaimana keadaannya. Walaupun dia seorang budak, tapi memiliki kecerdasan dan punten. Bukan hanya sekedar rajin yang dia miliki, tapi cerdas pikirannya. Ide-idenya sangat bagus sekali. Itulah Bilal. Dan selalu berada di samping majikannya, Umayyah bin Khalaf. Masya Allah. Coba kita renungkan dan kita menggambarkan baik-baik ya. Kalaulah selalu berada di samping majikannya dan majikannya selalu berbicara dengan orang-orang penting di kota Mekah, berbicara dengan ini Umayyah bin Khalaf, berbicara dengan Syaibah bin Rabi'ah, orang penting di Mekah, berbicara dengan misalnya dengan Mughirah, ya itu orang penting juga di Mekah, berbicara dengan Abu Jahal, berbicara dengan Abu Lahab, ini adalah orang-orang penting di kota Mekah, orang-orang penting di kota Mekah. Dan kalau seandainya sedang berbicara bersama pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang penting di Mekah, Bilal selalu berada di sampingnya dan mendengar apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang penting di Mekah. Bilal tahu, Bilal mendengar. Iya. Jadi Bilal saat berada di samping Umayyah, Bilal sudah mendengar pembicaraan para pemuka-pemuka orang-orang Quraisy tentang ada seseorang laki-laki yang namanya Muhammad. Ada Muhammad, dia ini bahaya, dia itu mengakui Nabi, dia itu mengaku Nabi, dia itu membawa Quran, dia itu sudah ada pengikutnya, dia itu. Jadi Bilal bin Rabah sudah mendengar nama Muhammad ini dari pemuka-pemuka Quraisy. Itu dia. Ya kenapa? Karena Bilal selalu berada di samping siapa? Di samping, ya Bilal selalu berada di samping Umayyah. Jadi mendengar, oh masukan, terus mendengar. Sehingga Bilal punten juga tahu kepada Muhammad Rasulullah namanya, tapi belum tahu orangnya. Karena Rasulullah dari sejak pemudanya sudah terkenal Muhammad Al-Amin, Muhammad yang dapat dipercaya. Dan saat namanya Muhammad yang Al-Amin dapat dipercaya, itu pun menjadikan bahan pembicaraan orang-orang Mekah pada waktu itu. Dan Bilal sudah sangat tahu kepada Rasulullah dengan gelar Muhammad Al-Amin walaupun belum pernah berjumpa. Tapi dalam hatinya berharap untuk berjumpa dengan yang namanya Muhammad Al-Amin. Iya. Terlebih lagi sekarang dibicarakan kalau mengaku Nabi Muhammad ini, makin penasaran. Tapi orang-orang Quraisy malah tidak mengimaninya. Lalu dalam perasaan Bilal dengan mengatakan, mungkinkah orang yang selama 40 tahun terkenal dengan kejujurannya lalu sekarang berdusta? Itu perkataan cerdas dan pertanyaan yang brilian yang keluar dari Bilal bin Rabah. Saat orang-orang Quraisy tidak mempercayai kepada Bilal, kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bertanya dalam hatinya, Muhammad yang terkenal Al-Amin selama 40 tahun. Lalu haruskah hari ini dia berdusta? Mustahil orang yang selama 40 tahun terkenal dengan kejujurannya Al-Amin, masa harus berdusta dalam waktu yang sangat singkat ini? Enggak, mustahil. Bilal sudah ada dalam hatinya penasaran untuk berjumpa dengan Rasulullah. Namun kapan bisa jumpanya?
kapan ketemunya. Kenapa coba? Karena selalu mendampingi yang namanya Umayyah. Satu waktu, qadarullah, subhanallah, Bilal ini sedang menggembala. Ini awal mula dalam keadaan Islamnya. Ingin tahu bagaimana yang namanya Islamnya Bilal? Kita lihat. Iya. Jadi pada waktu itu Bilal sedang yang membawa gembalaan. Membawa gembala. Dan di situ ada Rasulullah bersama Abu Bakar. Rasulullah bersama Abu Bakar sedang duduk di padang pasir. Iya. Dan gembala itu lewat ataupun Bilal itu lewat, berlalu dan tidak terlalu jauh sedang menggembalakan di situ. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal dengan mengatakan kata-katanya, "Kamu Bilal, budaknya Umayyah bin Khalaf?" "Iya, aku Bilal." "Wahai Bilal, apakah ada kambing yang bisa diambil susunya? Karena kami haus," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Bilal dengan mengatakan, "Iya, enggak ada, semuanya enggak ada yang bisa untuk diambil air susunya saat ini." Lalu Rasulullah bertanya mengatakan, "Kalau ada saya mau minta." "Tidak ada." Lalu Rasulullah bertanya mengatakan, "Kamu punya kambing?" "Saya punya kambing, ini cuma satu, yang lainnya punya majikan saya." "Boleh enggak," kata Rasulullah, "aku ngambil air susunya?" Lalu Bilal mengatakan, "Mana mungkin keluar air susunya, karena ini adalah kalau sudah tidak bisa mendapatkan air susunya, maka majikan saya suka, ya udah buat kamu aja Bilal, hadiah gitu ya. Hadiah, udah buat kamu aja. Ini kambing ini ya sebagai hadiah lah buat kamu, karena susunya juga udah gak bisa lagi. Maka jadi serahkan. Jadi ya saya punya satu kambing ini yang memang sudah gak punya susu lagi dan gak mungkin punya susu lagi, karena ini sudah tua." Rasulullah bilang, "Kalau diizinkan, aku ingin mengambil susunya." "Silahkan," kata Bilal. Maka Rasulullah, Masya Allah, dengan mukjizat yang dimiliki Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, air susu yang ada di perut kambing ini nampak menggemuk kambing ini, terlihat susunya penuh, lalu diperahnya oleh siapa? Subhanallah, oleh Abu Bakar. Setelah itu minum Rasulullah, minum Abu Bakar, dan diserahkan kepada Bilal, dan Bilal pun meminumnya. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai, "Bilal, apakah kamu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya?" Langsung Rasul bertanya. Bilal bertanya dengan mengatakan kata-katanya, "Aku ingin jumpa dengan Muhammad, tapi aku juga belum pernah jumpa dengan Muhammad." Rasulullah mengatakan, "Aku Muhammad Rasulullah, dan ini Abu Bakar." Tanpa ragu Bilal mengatakan, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammad dan abduhu wa rasuluh." Itulah Islamnya Bilal. Iya, itulah Islamnya Bilal. Masya Allah, karena menyaksikan sesuatu yang ada. Dan punten, sebelum menyaksikan itu pun Bilal dalam hatinya sudah ada kecenderungan untuk berjumpa dan ingin berjumpa dengan Rasulullah. Dan dalam hatinya mustahil yang namanya Rasulullah SAW ini adalah pendusta. Kenapa? Karena sudah sangat terkenal di kota Mekah 40 tahun lamanya, terkenal dengan gelar yang namanya punten Al-Amin. Iya, dari sejak Rasulullah SAW di kota Mekah itu terkenal dengan gelarnya Al-Amin ataupun dapat dipercaya. Subhanallah. Kita lanjutkan. Lalu apa yang terjadi? Yang digambarkan di sini Bilal ibn Rabah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bilal ibn Rabah, Masya Allah, orang yang benar-benar berani terang-terangan untuk memperlihatkan keislamannya. Allahu Akbar. Ini Bilal. Iya. Jadi Bilal pada waktu itu benar-benar memperlihatkan keislamannya. Masya Allah. Jadi tidak bersembunyi tentang keislaman yang beliau pegang. Jadi beberapa orang mengatakan kata-katanya, apa? Menyembunyikan keislamannya. Menyembunyikan keislamannya. Tapi Bilal tidak, walaupun resikonya sangat berat sekali. Kepada siapa beliau ini menyampaikan? Langsung kepada majikannya. Dengan mengatakan kata-katanya bahwa dirinya ini adalah sudah berpegang dalam syariat Islam ataupun agama Muhammad Rasulullah SAW. Subhanallah. Ini adalah perkataan yang disampaikan Bilal kepada siapa? Kepada Umayyah. Apa yang didapatkan oleh Umayyah? Umayyah begitu sangat marah dan begitu murka kepada Bilal ibn Rabah. Apa yang dilakukan terhadap Bilal? Yang dilakukan terhadap Bilal penyiksaan yang sangat dahsyat. Penyiksaan yang sangat luar biasa.
apa yang dilakukannya, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Yang paling masyhur kisah tentang penyiksaan dari Umayyah kepada Bilal di kota Mekah, diikat tangannya Bilal ini, lalu digusurnya dengan atau ditariknya dengan kuda, ya, sampai ininya berdarah-darah dan rusak di bagian dadanya karena terus ditarik. Dan tanpa beralaskan apa-apa, langsung ke padang pasir yang sangat panas dan tajam di kota Mekah, terus ditarik sampai berdarah. Subhanallah. Lalu setelah itu, setelah beberapa putaran, sekarang kalau tadi semacam apanya tengkurap, sekarang terlentang. Iya, ditariknya sampai rusak juga di bagian belakangnya. Kenapa? Karena terus ditarik tanpa ada alas apa-apa, langsung kulit punggungnya ataupun perutnya menyentuh kepada padang pasir yang ada di kota Mekah. Dan disaksikan oleh anak-anak, disaksikan oleh siapapun yang berlalu. Dan itulah terjadi kepada Bilal, terus ditarik. Dalam situasi panas, dalam situasi apapun, terus Bilal demikian tanpa dikasih air minum. Itu kejadiannya kepada Bilal ibn Rabah. Dan bukan hanya sekedar itu, punten. Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, coba saya ingin melihat bagaimana luka di tubuhmu saat ditarik-tarik oleh Umayyah bin Khalaf di kota Mekah. Ketika engkau dijemur seharian selama di kota Mekah itu, ketika engkau digusur, ditarik-tarik ketika keliling kota Mekah itu, saya ingin lihat apa yang, ingin lihat lukanya seperti apa. Dibuka bajunya Bilal bin Rabah. Lalu saat dibuka, subhanallah, Umar bin Khattab berlinang air matanya. Dan sambil mengusap-ngusap punggungnya Bilal, dan beliau mengatakan, demi Allah, iya, tidak ada satu tempat pun yang mulus untuk menyimpan jari ini, karena semuanya rusak, karena semuanya bekas cacat, bekas luka, iya, bekas luka. Tidak ada tempat di mana tempat untuk menyimpan jari ini. Kenapa? Karena semuanya bekas luka, bekas luka, bekas luka. Bisa dibayangkan bagaimana Bilal ketika ditariknya demikian. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dan Bilal ini, Allahu Akbar, tidak pernah yang namanya mengeluh terhadap apa yang dilakukan. Bahkan Umar bin Khattab dan para sahabat pun bertanya, ada rukhsah itu ada kesempatan. Boleh kalau memang dalam keadaan seperti itu, kalau enggak tahan banget, ikuti apa yang mereka inginkan, ikuti apa yang orang kafir itu inginkan. Bilal ibn Rabah ketika dihabisi dengan siksaan yang luar biasa, jawabannya hanya satu, ahadun ahad, 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 ahad. Artinya adalah Esa, Allah subhanahu ahad, ahad, ahad. Ketika ditanya, kenapa Bilal, engkau ketika disiksa ataupun ketika engkau diadab, ketika engkau ini dicambuk ataupun ditarik dengan kuda, engkau cuma mengatakan ahad, ahad, ahad. Kenapa? Jawab Bilal dengan mengatakan, karena saat aku mengatakan apapun yang aku ucapkan, mau la ilaha illallah, mau Muhammadur Rasulullah, mereka menyiksaku. Tapi kalau aku katakan ahad, siksaan dia, pukulan dia, marah dia lebih keras lagi. Jadi kalau saya kata la ilaha illallah, dia marah, tapi tidak semarah ketika saya katakan ahad. Ketika saya katakan Muhammadur Rasulullah, dia marah, tapi tidak semarah ketika saya ucapkan ahad. Maka ketika saya ucapkan ahad, siksaannya lebih dahsyat kepada aku, maka aku lebih menikmati siksaan itu. Subhanallah. Itu Bilal. Jadi ketika Bilal la ilaha illallah, dihabisi, disiksanya, dipukulnya, dicambuknya, dilemparnya, kata apapun dilemparnya, namun ketika mengatakan ahad, itu marahnya Umayyah lebih dahsyat lagi. Sampai marahnya itu meledak-ledak ketika saya katakan ahad, maka saya ucapkan ahad, 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 karena kalimat itu yang dapat memancing emosi dan marahnya siapa? Umayyah lebih tinggi lagi. Masya Allah. Ada yang terjadi pada waktu itu, seperti yang terjadi kepada Ammar, ya, kepada Yasir, kepada ibunya Yasir, subhanallah, ataupun kepada Ammar. Ammar ini seorang sahabat Rasulullah SAW, diperlihatkan
diperlihatkan dihabisi ibunya, dibunuh ibunya di depan siapa? Di depan putranya, di depan Ammar. Di depan Ammar. Ibunya ditusuk, dirobek-robek perutnya di depan siapa? Di depan Ammar. Lalu ayahnya diikat dengan kuda, ada 4 kuda yang mengikat bagian tangan. Satu kuda ini, satu kuda yang kaki, satu kuda, lalu kuda itu dicambuknya, lalu kuda itu lari. 4-4-nya terbelahlah menjadi 4. Bisa dibayangkan bagaimana itu dahsyatnya orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, punten, memberikan istilahnya pasiksaan kepada orang-orang beriman. Maka disitulah Ammar, ia ditekan dengan mengatakan, "U'lu hubal." Ya, atau katakan dengan mengatakan hubal itu yang tinggi. Hubal itu salah satu Tuhan mereka. Iya. Katakan kafir kepada Allah Tuhanmu dan kafir kepada Muhammad. Maka saat itu Ammar dengan mengatakan kata-katanya, kalimat yang diucapkan, kalimat yang Allah hubal, dengan mengatakan seakan-akan, ya, meninggikan nama hubal, mengkafirkan lagi terhadap agama Allah dan Rasulnya. Setelah itu dibebaskan. Setelah dibebaskan, lari ke hadapan Rasulullah dan menangis. Ya Rasulullah, saya sudah tidak tahan dengan siksaan yang saya dapatkan. Bahkan itu ancamannya mati terbunuh. Sudah siap, kenapa? Ibu saya karena kokoh kuat untuk mempertahankan imannya, mati di depan saya, wafat di depan saya. Ayah saya pun mempertahankan keimanannya, wafat di depan saya. Dan tidak mustahil kalau saya pun mempertahankan demikian, saya pun akan dibunuhnya. Maka saya mengikuti apa yang diucapkan oleh dia. Saya ikuti ya Rasulullah. Bagaimana Islam saya ini ya Rasulullah? Rasulullah katakan, "Kaifa wajada qalbak?" Kalimatnya, "Kaifa wajada qalbak?" Hatimu ketika engkau mengatakan kalau Uzza dan Lat itu sebagai Tuhanmu, iya, bahwa engkau mengkafirkan syariat Islam ini, hatimu bagaimana? Jawabannya yang diucapkan oleh Ammar, kalimatnya, "Qalbi mutma'innun bil iman ya Rasulullah." Hatiku kokoh dalam keimanan ya Rasulullah. Aku hanya lisan aja. Aku hanya lisan saja, hatiku dalam keimanan. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, dalam surah An-Nahl ini, kalimatnya apa? "Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman." Enggak ada masalah. Karena dipaksa oleh orang kafir untuk melakukan kata-kata yang diinginkannya, seseorang yang terancam apalagi berkaitan dengan nyawanya, maka dia tidak apa-apa mengatakan apa yang diinginkannya, tapi hatinya kokoh dalam keimanan. Itu yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melapunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, maka saat itu punten tidak ada masalah. Tapi jangan dipermudah juga untuk masalah ayat ini. Ini lihat kenyataannya sudah berkaitan dengan nyawa. Iya. Kalau tidak begitu, mati. Kalau tidak begitu, dibunuh. Ini masih sedikit-sedikit, ya udahlah. Gara-gara makanan, gara-gara apa? Bukan, saya dipaksa karena saya lapar. Makanya saya katakan untuk kafir, la haula wala quwata illa billah. Tidak, iya. Jangan demikian. Ada di zaman Umar bin Khattab, ada sesuatu yang sangat luar biasa. Terjadi, salah seorang pemimpin pasukan di zaman Umar bin Khattab, iya, ditangkap menjadi tawanan oleh bangsa Romawi dengan satu pasukan, kira-kira 30 orang atau 20 orang. Iya. Setelah itu, pimpinannya bertanya mengatakan, "Siapa pimpinan dari kalian?" Maka ditunjuklah salah seorang sahabat. Saya lupa nama sahabat ini. Iya. Namun itulah pimpinan daripada yang diutus oleh Umar bin Khattab, kira-kira 20 orangan. Ditangkaplah pimpinannya itu. Setelah ditangkap pimpinannya itu, lalu kata raja Romawinya dengan mengatakan, "Aku akan bebaskan kamu asal kamu kafir terhadap syariat yang dibawa oleh Allah, dibawa oleh Muhammad." Orang itu mengatakan semuanya, tidak akan. Lalu dimasukkan ke dalam penjara, berhari-hari tidak dikasih makanan, tidak dikasih minuman kecuali khamar dan babi, khamar dan khinzir, itu minuman khamar. Selama berhari-hari hanya ada khamar dan babi. Gak pernah disentuhnya, gak pernah dimakannya. Padahal kalau dibilang itu rukhsah. Iya, rukhsah. Kenapa? Ini kesempatan. Kalau memang dalam keadaan
enggak makan berhari-hari, kalau tidak dimakan akan menjadi mati ataupun akan menghilangkan nyawanya. Boleh-boleh saja dalam keadaan seperti ini enggak dapat makanan, enggak dapat minuman. Kenapa? Itu namanya adalah darurat. Tapi sahabat ini tidak memakannya, tidak meminumnya. Dibiarkan saja. Sampai dengan mengatakan, makin tertantanglah Raja Romawi ini. Dahsyat nih orang ini. Kuat sekali keinginannya. Oke, gak dikasih makan, gak dikasih minum, dia kuat saja, sekarang kasih makan. Tapi makan yang dia inginkan, ayam kayak atau kambing, kasih makan. Akhirnya makan. Setelah itu coba. Diuji dengan mengatakan, coba yang namanya zina itu haram buat dia. Maka ditaruhlah di situ seorang wanita. Dari mulai wanita itu berbusana sampai tidak berbusana di depan sahabat Rasul ini, sama sekali tidak bergeming sahabat ini. Sampai perempuan itu keluar dengan mengatakan, aku gak tahu ini orang ini batu apa manusia. Sama sekali gak melihat aku, sama sekali gak tergoda denganku. Maka keputusan si raja ini dengan mengatakan, ya sudahlah. Kalau gitu kita bakar aja. Tapi biar bakarnya lebih dahsyat lagi, caranya bagaimana? Bikin air mendidih dan timah yang mendidih. Jadi dibikin timah yang mendidih, disiapkan timah yang mendidih. Bahkan kalau ada yang masuk ke sana, langsung dagingnya itu lepas, hanya tinggal tulang belulang. Begitu diangkat, nih kamu akan aku lemparkan ke timah ini. Menangislah sahabat itu. Subhanallah, menangis sahabat ini. Lalu si raja ini mengatakan, ah akhirnya nangis juga dia ini. Nyesal juga dia ini. Lalu bertanya mengatakan, apa yang membuat kamu menangis? Menyesal ya? Kenapa kamu sampai menangis? Dia bilang mengatakan, atau kamu takut ya terhadap hukuman yang akan kamu dapatkan? Kamu takut ya sehingga kamu teteskan air mata? Jawaban sahabat ini dengan gagah mengatakan ucapannya, demi Allah, iya, saya bukan takut menghadapi kematian yang ada depan saya. Tetesan air mata saya ini, saya nangis. Kenapa? Kenapa saya cuma punya satu nyawa sehingga saya cuma mati satu kali? Coba kalau saya punya 100 nyawa, enak sekali saya loncat mati hidup lagi, saya loncat mati lagi, saya loncat lagi. Ingin saya berulang-ulang mati seperti ini demi mempertahankan agama Allah. Subhanallah. Dahsyatnya iman seseorang ini. Inilah, jangan pernah dijadikan sesuatu mudah. Dengan kata-kata, kan dalam Al-Quran juga boleh itu, dengan kata-katanya, kalimatnya, illa man ukrih iya wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jangan dipermudah ayat ini. Ini sedikit-sedikit, tuh lihat dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat seperti apa, benar gak, cocok gak dengan keadaan itu. Maka apa yang terjadi? Udah nyerah tuh Raja Romawi, gini aja. Kamu disuruh kafir gak mau, disuruh makan haram gak mau, zina juga gak mau, dibunuh juga percuma, juga tetap kamu demikian. Gini aja lah. Saya bangga sama kamu. Tapi kalau orang dulu sampai hari ini, orang Arab ini punten ya, kalau sudah dikecup keningnya, itu adalah penghormatan yang tinggi. Jadi kalau teman-teman semuanya ketemu dengan masyayikh, dengan guru-guru, para habaib lah gitu ya, para habaib atau para masyayikh, kalau dikecup keningnya itu adalah penghormatan yang luar biasa. Ketimbang dikecup tangannya begini, keningnya itu lebih berharga buat mereka. Jadi dikecup keningnya itu luar biasa. Maka Raja Romawi mengatakan, aku kagum sama kamu, tapi aku ingin sekali engkau mengecup, istilahnya apa, keningku. Maksudnya apa? Menghormati aku, mengagungkan aku. Iya, mengecup keningku. Dan kalau kamu kecup keningku, aku akan bebaskan semua tawanan-tawanan teman-teman. Maka sahabat yang satu ini, pimpinan ini, karena memikirkan teman-temannya, memikirkan sahabat-sahabat yang ditawan dalam penjara, maka beliau radhiyallahu anhu rela untuk mengecup kening daripada Raja Romawi. Mengecup keningnya. Lalu setelah itu selesai, dibebaskan semuanya. Setelah dibebaskannya, diceritakannya kepada Umar bin Khattab apa yang ada. Lalu Umar bin Khattab memanggil pimpinan tadi, sini. Kenapa? Sini, aku kecup keningmu karena engkau, subhanallah, ya, telah memuliakan Islam dengan kekuatan. Jadi ingat ya, ayat yang saya bacakan tadi punten, bukan berarti untuk kita memudah-mudahkan dengan kata-kata, saya terpaksa sih harus mengucapkan kata-kata itu, nggak enak saya terpaksa punten. Terpaksa itu cek, lihat benarkah terpaksa?
Tapi sahabat kan, kalau sahabat itu benar-benar antara hidup dan mati. Tapi kalaupun punten dengan mengatakan kata-kata mengambil pilihan yang mati, tetap mengatakan akidahnya, nggak ada masalah, jannah bagiannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka punten, iya, yang disampaikan kata-kata yang sangat luar biasa, semuanya, semuanya ketika diucapkan perkataannya, Ammar bin Yasir juga menggunakan ayat ini. Kenapa? Karena memang tidak bisa lagi untuk melakukan apa yang dia lakukan. Makanya hatinya dalam keadaan iman, dan Allah mengatakan tidak menjadi seorang itu kafir ketika mengatakan apa yang diinginkan oleh orang kafir, tapi hatinya berada dalam ketenangan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Iya. Kita lanjutkan lagi. Nah, pada waktu itu, kalau dicek pada waktu itu yang Islam itu baru 7 orang. Baru 7 orang. Yang mana di luar daripada Siti Khadijah, di luar daripada putri-putri Rasulullah Zainab, Ruqayyah, Ummul Kultsum, Fatimah, dan di luar daripada yang namanya Ali bin Abi Thalib. Iya, di luar daripada yang namanya keluarga Rasulullah saat itu. Iya, waktu itu Abu Bakar juga masih belum dalam keadaan keluarga Rasulullah. Jadi kalau dibilang mengatakan kata-katanya, ada berapa saat itu yang beriman di waktu itu di luar keluarga Rasulullah, itu ada 7. Iya, ataupun boleh dibilang kalau di luar Rasulullah dan di luar Abu Bakar pun mungkin hanya 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ada 5. Siapa coba? Ammar bin Yasir. Lalu apa lagi? Ummu Ammar atau namanya Sumayyah, iya. Lalu Suhaib, lalu Miqdad, lalu Bilal. Ini 5 inilah yang mana pada waktu itu semuanya mustadhafin. Mustadhafin itu orang yang lemah, yang berkedudukannya itu adalah boleh dibilang budak. Maka disiksanya habis-habisan. Sampai Rasulullah mengatakan kepada Yasir ataupun yang wafat dalam siksaan orang-orang kafir, Rasulullah katakan, sabron ali Yasir fa inna ma'idakumul jannah. Fa inna ma'idakumul jannah. Sabar keluarga Yasir. Sesungguhnya janjimu yang Allah berikan kepadamu atau Allah telah berjanji kepadamu untuk mendapatkan sorga ketika engkau tahan dengan siksaan apa yang ada. Subhanallah. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Bilal mendapatkan ujian, mendapatkan kata-kata keji daripada siapa? Majikannya, bahkan hukuman yang sangat dahsyat, itulah yang terjadi. Subhanallah. Lalu dengan mengatakan kata-katanya, ini saya ulang sedikit. Ketika ditanya, wahai Bilal, di saat ada ayat turun, iya, boleh mengatakan kata-kata yang diikuti, yang diinginkan oleh orang kafir, tapi hatinya iman, hatinya kokoh dalam iman. Boleh begitu. Tapi kenapa engkau tidak lakukan itu? Kenapa kamu tidak lakukan itu? Jawaban yang disampaikan oleh Bilal dengan mengatakan, saya sangat menikmati siksaan itu. Dengan adanya siksaan, iman saya makin kuat dan makin menikmati iman. Kok bisa? Bisa. Teman-teman semuanya pernah merasakan ketika saum malah iman itu makin enak. Ketika tahajud padahal mah tidur kita dihilangkan, malah digunakan sholat malah enak. Kurang tidur malah enak. Ketika infak, ketika sedekah, padahal seperti halnya kasarnya kayak buang duit gitu ya, kayak buang harta. Tapi kenapa setelah infak, setelah sedekah itu malah jadi nikmat? Jawabannya apa? Nah itulah. Orang ini terkadang mendapatkan ketenangan hati saat dia melakukan sesuatu yang menurut pikiran kita itu adalah menyedihkan dan menyakitkan. Puasa lapar tapi malah enak. Tahajud capek tapi malah enak. Sedekah seperti buang duit padahal mah tidak, tapi merasakan keenakan. Nikmat, itulah kalimatnya. Itu yang diucapkan oleh Bilal, siksaan itu membuat saya menjadi nyaman dan menjadi nikmat. Nah, inilah Bilal. Dilanjutkan sekarang, bagaimana bebasnya Bilal. Bilal itu sangat diketahui oleh orang Mekah karena siksaannya dibawa keliling. Itulah Bilal. Siksaannya dibawa keliling di sekeliling Mekah. Maka Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq kata-katanya. Subhanallah, lihat kalimat yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar. Apa? Kata Rasulullah kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, inna bilalan yu'adzib. Ya Abu Bakar, sesungguhnya Bilal itu sedang diazab. Bilal sedang disiksa.
Saya berharap mudah-mudahan ada orang yang membebaskan Bilal. Subhanallah, Rasulullah tidak nyuruh kepada Abu Bakar. Tapi Abu Bakar sangat paham, ngerti apa yang diinginkan Rasulullah SAW. Rasulullah hanya bilang mengatakan, Abu Bakar, Bilal lagi disiksa tuh, mudah-mudahan ada orang yang bisa membebaskannya. Masya Allah, tanpa pikir panjang, Abu Bakar tidak mengatakan, siap ya Rasulullah, tidak. Diam Abu Bakar, langsung mundur, bawa bagian harta yang ada, berangkat kepada Umayyah, dan ternyata Bilal sedang disiksa, sangat tajam sekali, sangat dahsyat sekali. Bagaimana siksaannya? Ditidurkan, tempat yang panas, terik matahari yang sangat luar biasa, lalu perutnya disimpan. Apa di dalam perutnya? Disimpan di sini. Na'udzubillah, batu yang sangat besar sekali, lalu sambil batunya itu diinjak. Lalu setelah itu apa yang dilakukannya? Sampai diinjak lalu dicambuknya, datang Abu Bakar dengan mengatakan ucapannya, wahai Umayyah, iya, apakah tidak dijual budak ini? Lalu kata Umayyah mengatakan ucapannya, kamu mau beli budak ini? Berapa kamu mau budak ini? Berapa kamu mau budak ini? Subhanallah. Lalu diucapkan oleh Abu Bakar, kamu minta berapa? Kamu minta berapa? Subhanallah. Lalu diucapkan oleh siapa? Oleh Umayyah bin Khalaf, merendahkan Bilal, ditaruh harga dengan mengatakan, punten, 5 uqiyah. 5 uqiyah itu, uqiyah ini hitungan yang namanya apa, emas gitu ya. Jadi kalau zaman dulu itu bukan gram tapi uqiyah. 5 uqiyah emas gitu. Subhanallah. 5 uqiyah emas. Tanpa ditawar, tanpa panjang lebar, Abu Bakar mengatakan, deal, saya beli. Langsung dibeli, bayar 5 uqiyah. Setelah itu, apa yang diucapkan oleh Umayyah? Abu Bakar, kamu ini ya, ya, kalau kamu minta 1 uqiyah saja, kalau kamu nawar 1 uqiyah saja, saya jual Bilal ini. Saya jual Bilal ini. Kalau kamu minta 1 uqiyah saja, saya jual Bilal ini. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Wahai Umayyah, demi Allah, seandainya engkau taruh 100 uqiyah aja, saya beli. Subhanallah. Jadi yang tadinya memerendahkan Bilal, malah dinaikin oleh siapa? Oleh Abu Bakar Siddiq. Bila atau ya Abu Bakar, seandainya engkau mau beli dengan 1 uqiyah, saya jual. Kenapa kamu tidak tawar? Ya Umayyah, seandainya engkau mau jual dengan 100 uqiyah, saya pun gak bakalan nawar, saya akan beli. Marahlah yang namanya, tapi marahnya ya gimana, sudah deal semuanya, uang sudah dipegang, udah segala macam, maka pergi tanpa melepaskan dulu Bilal dari apa batu yang menimpanya. Subhanallah. Punten, Abu Bakar langsung mengangkatnya, Abu Bakar melepaskan talinya, Abu Bakar menyelesaikan semuanya. Setelah itu Bilal dalam keadaan hancur tubuhnya, rusak karena berhari-hari dijemur dan berhari-hari dibusuk. Lalu setelah itu Abu Bakar bertanya, Bilal, iya, punten, Bilal bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jika engkau, iya, ingin menjadikan aku budak lagi, iya, ataupun untuk dijadikan budak lagi, untuk apa kau bebaskan aku? Lalu Abu Bakar mengatakan, aku beli kamu bukan untuk dijadikan budak, tapi untuk aku merdekakan. Masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq memerdekakan siapa? Memerdekakan Sayyidina Bilal. Ini kisah yang sangat luar biasa. Merdekalah Sayyidina Bilal, dan disitulah Bilal ibn Rabah menjadikan seseorang Islam yang baik, Islam yang kuat, Islam yang dekat dengan Rasulullah SAW. Inilah yang dikatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq, kalau Umar bin Khattab mengatakan Abu Bakar Sayyiduna wa'afaka Sayyidana, Abu Bakar itu Tuhan kami yang telah membebaskan Tuhan kami. Jadi kita boleh kalau memanggil kepada para sahabat dengan mengatakan Sayyidina, itu boleh. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Salman Al-Farisi, Sayyidina misalnya Abdurrahman bin Auf, silakan. Kenapa? Karena Umar bin Khattab mengatakan kata-kata Sayyid kepada Abu Bakar, juga kepada siapa? Bilal. Dengan mengatakan Abu Bakar Sayyiduna wa'ataka Sayyidana. Artinya Abu Bakar itu Tuhan kami yang telah membebaskan Tuhan kami. Masya Allah, itu adalah Abu Bakar yang membebaskan siapa? Yang telah membebaskan Bilal ibn Rabah. Kita lanjutkan, subhanallah. Akhirnya yang namanya Bilal, Masya Allah, berangkatlah ke kota Madinah. Ini untuk dipersingkat saya gambarkan, ya, untuk
lebih jelas mengetahuinya. Sesampainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, dan tahu sampai di kota Madinah pada waktu itu, subhanallah, ada yang namanya, kalau dikatakan apa ya, waktu panggilan sholat yang lima waktu. Panggilan sholat lima waktu saat itu, kalau seandainya pas mau sholat, itu para sahabat nunggu saja. Nunggu kapan adannya, itulah yang dikatakan. Iya. Nunggu adan itulah yang terjadi. Tapi pada waktu belum adan, tapi apa? Dia nunggu kalau sudah sholat, baru berangkat. Atau paling matan sholatul jamiah, baru berangkat. Maka para sahabat agak kesulitan untuk menunggu waktu sholat. Maka saat itu para sahabat berbicara. Kepada siapa sahabat ini berbicara? Kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana ya untuk waktu sholat ini, kita gak ada waktu sholat yang bisa menentukan kita kapan waktu sholat tiba. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bikin lonceng aja, treng-treng gitu kan, ketika waktu sholat tiba, misalnya duhur 3 kali, asar misalnya 4 kali, misalnya ini berapa kali, silakan pakai lonceng aja ya Rasulullah. Kata Rasul, jangan, lonceng itu identiknya dengan orang-orang apa? Dengan orang-orang Nasrani. Jangan pakai lonceng. Lalu para sahabat mengatakan, bagaimana pakai trompet aja? Pakai trompet. Rasulullah bilang, jangan, trompet itu identiknya dengan Yahudi. Jadi kalau dibilang, ya trompet itu identiknya dengan Yahudi. Iya. Lalu lonceng itu identiknya dengan Nasrani. Bagaimana kalau gitu pakai api? Kalau waktu tiba sholat, langsung nyalakan api, buz, langsung nyala. Gitu kan? Berarti ada asapnya. Orang tahu, oh ini waktu zuhur, oh ini waktu asar. Kata Rasulullah, jangan, ini adalah gaya orang Majusi. Terus bagaimana ya Rasulullah? Gini aja. Kalau waktu sholat tiba, seseorang kelilinglah di kota Madinah sambil berteriak, waktu zuhur. Berjalanlah beberapa hari demikian. Jadi itu dulu itu. Nah, kita tahu bagaimana diangkatnya Bilal menjadi muadzin ini. Satu waktu, subhanallah, iya, menjelangkan sunnah tidur qailulah. Jadi kalau misalnya tidur, para petani pagi langsung bekerja kira-kira jam 10:30 ya, atau 11:15. Tidur setengah jam, bangun sudah persiapan zuhur. Itu qailulah. Sunnah, iya. Jadi ikhwah-akhwat, ayahanda bunda, jika ada kesempatan untuk tidur qailulah, ini sunnah. Di sini ada seorang sahabat Rasulullah SAW, namanya adalah Abdullah ibn Zaid ibn Abdul Rabbi. Beliau tertidur, subhanallah, di waktu qailulah. Dalam tidur itu bermimpi melihat seseorang yang membawa nakus. Bawa nakus itu membawa lonceng. Lalu Abdullah bertanya, Fulan mau kemana? Aku sedang berjalan. Mau kemana kamu? Iya, saya lagi kesana aja. Ditanya sama Abdullah, mengatakan, itu yang di tangan kamu tuh apa, wahai Fulan? Lonceng. Ya udah, mau dijual nggak loncengnya? Saya mau beli. Lalu dalam mimpinya mengatakan, buat apa lonceng ini? Buat waktu sholat. Biar waktu sholat itu ketahuan, tinggal dibunyikan loncengnya. Lalu dalam mimpi itu yang membawa lonceng itu mengatakan, jangan pakai ini. Mau nggak aku tunjukkan sesuatu untuk panggilan sholat ini, sesuatu lebih baik daripada lonceng. Apa? Katakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu mimpinya begitu. Bangun Abdullah ibn Zaid ini. Itu menjelang zuhur, datang ke hadapan Rasulullah. Rasulullah sudah di masjid. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam, ada apa? Ra'aitu ru'ya, aku bermimpi barusan ya Rasulullah. Mimpi apa? Aku melihat seseorang lagi bawa nakus, bawa lonceng. Lalu aku tanya, itu lonceng mau dijual gak? Dia bilang, untuk apa? Aku katakan, buat panggilan untuk sholat. Lalu dia katakan, aku akan tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada pakai lonceng. Apa? Untuk panggilan waktu sholat, katakan. Nah, ini panggilan azan. Rasulullah katakan, mengatakan kata-kata yang sadaqta ru'ya. Iya, mimpimu itu bagus dan mimpi itu benar. Kata Rasulullah, mimpimu itu benar. Maka dicari, mana Bilal? Nah, itulah. Mana Bilal? Lalu Bilal datang, ada apa ya Rasulullah? Lalu kata Rasulullah mengatakan, wahai Bilal,
panggil manusia untuk melaksanakan sholat. Adzin nas, panggil orang-orang untuk melaksanakan sholat. Iya. Dengan cara apa? Nih barusan, caranya adalah diajarkan oleh Rasulullah. Katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, melalui mimpinya sahabat tadi, Abdullah ibn Zaid. Katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu diajarkan. Lalu kenapa aku ya Rasulullah? Bilang, kenapa aku ya Rasulullah? Rasulullah menjawab mengatakan, Subhanallah, fa innaka adna sautan. Karena kamu ini suara yang paling keras dan paling bagus suaranya. Karena kamu tuh suaranya paling keras, lantang, ya. Lalu apa? Suaranya paling enak didengar, paling bagus suaranya. Maka mulailah Bilal pertama kali naik ke atas. Dan Bilal mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang, ini apa nih? Apa nih? Ada apa nih? Begitu Bilal mengatakan, hayya ala sholat, ayo sholat. Oh, waktu sholat. Mulailah pada waktu itu, sejak itu Bilal mengumandangkan azan. Dan itulah pertama kali Bilal azan diperintahkan oleh Rasulullah SAW di waktu zuhur. Dan ada sunnah-sunnah muadzin, punten, bagi yang azan, punten ya. Jadi muadzin ini sunnahnya begini. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan? Nah punten, sebelum asyhadu an la ilaha illallah dikeraskan, ucapkan dulu pelan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Baru asyhadu an la ilaha illallah, begitu. Jadi sebelum dilantunkan asyhadu an la ilaha illallah, untuk dilantunkan, dikeraskan, pelan dulu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Baru asyhadu an la ilaha illallah, begitu. Pun sama, mau masuk ke asyhadu anna muhammadar rasulullah, pelan dulu, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru asyhadu anna muhammadar rasulullah, begitu. Iya. Jadi ini sunnahnya. Maka alangkah baiknya bagi kita yang akan azan, bukan hanya sekedar biasa azan, tapi ada sunnah yang dilakukan yang sekarang ini mungkin jarang untuk diucapkan gitu ya, untuk disampaikan. Maka masya Allah, ini kita lihat keutamaan muadzinnya ya, sebelum kita melanjutkan tentang Bilalnya. Iya, usikum iyaya nafsi bitaqwallah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih Albani, man adzana itsna asyara sana wajabat lahul jannah. Siapa yang jadi muadzin selama 12 tahun tanpa lepas dia sebagai muadzin, maka wajib baginya sorga. Masya Allah, dahsyat itu muadzin itu. Tapi gak ada siapa yang jadi imam selama 18 tahun sorga, itu gak ada. Siapa yang jadi makmum selama 12 tahun sorga, juga tidak ada. Tapi untuk muadzin, siapa yang jadi muadzin selama 12 tahun jannah. Masya Allah. Tapi kita ini menganggap muadzin itu apa coba? Coba rubah muadzin itu tinggi derajatnya. Jangan pernah menganggap remeh muadzin, bahkan punten-punten kalimatnya, masya Allah, ya. Kalimatnya muadzini, ya, hughfaru mudda sautu, masya Allah, ya. Jadi dengan mengatakan, kalau dikatakan dengan mudah, saya gambarkan gini, muadzin ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosanya sepanjang suaranya terdengar kemana, masya Allah. Jadi muadzin itu luar biasa, bahkan punten. Para ulama fikih ketika ditanya siapa yang lebih derajatnya ataupun pahalanya tinggi ketika dalam satu masjid, ya, apakah yang paling tinggi ini adalah punten muadzin atau imam? Subhanallah. Ternyata para ulama mengatakan kata-katanya, muadzinlah yang mendapatkan pahala terbanyak ketika ada satu perkumpulan orang yang sholat di sana. Masya Allah, muadzin itu luar biasa. Muadzin, saya sampaikan gambarannya, mudah-mudahan bisa dipahami, saya gambarkan singkat. Pahala muadzin ini adalah pahalanya sebanyak orang yang sholat di masjid itu. Itulah pahala muadzin. Kalau yang sholat itu ada 70 orang, berarti 70 orang itu dimiliki pahalanya oleh muadzin, termasuk pahala imamnya. Masya Allah, itu luar biasa.
Jadi kalau ikhwah mengatakan, udah saya jadi adzan, saya jadi muadzin, saya jumadzin. Tenang, iya, jangan berebut. Kenapa? Karena ada hadis lain, simpan kalimat ini baik-baik. Siapa yang mendengarkan adzan lalu menjawabnya, pastikan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala muadzin. Masya Allah. Jadi kita menjawab adzan saja mendapatkan pahala seperti pahala muadzin. Luar biasa kalimatnya. Jadi ketika mengatakan Bilal, ya itulah kalimat yang sangat luar biasa tentang yang namanya muadzin ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita lanjutkan. Sekarang ada tinggal dua poin lagi untuk digambarkan. Setelah Rasulullah, setelah punten Bilal ibn Rabah jadi muadzin, saya ingin menyampaikan bagaimana kisah tentang Umayyah bin Khalaf. Singkat saya gambarkan. Umayyah bin Khalaf akhirnya punten mati. Di tangan siapa? Iya, di tangan. Siapa Umayyah bin Khalaf? Majikan daripada Bilal. Dan Umayyah bin Khalaf punten. Matinya pun di tangannya Bilal. Walaupun ada sedikit kisah yang sedikit unik di sana ya. Namun kisah yang unik ini ketika perang Badar, Umayyah bin Khalaf, saya persingkat, Umayyah bin Khalaf menjadi tawanan. Setelah menjadi tawanan, dipegang oleh Abdurrahman bin Auf untuk distorkan kepada Rasulullah SAW. Kalau distorkan ke hadapan Rasulullah, pastinya punten akan dijadikan tawanan dan akan ditembus kalau sudah distorkan kepada Rasulullah. Maka di situ sebelum distorkan kepada Rasulullah SAW, Bilal berusaha untuk membunuhnya. Kenapa? Mumpung belum sampai ke Rasulullah. Dan Bilal berhasil dan beberapa sahabat dari Ansor membunuh daripada Umayyah bin Khalaf ini. Itulah yang terjadi kepada wafatnya ataupun punten matinya siapa Umayyah bin Khalaf. Karena apa? Karena saat mau dibawa kepada Rasulullah, saat itu dijumpai oleh Bilal ibn Rabah. Dan Bilal ibn Rabah dengan mengatakan, mana mungkin aku harus membebaskan seseorang yang telah membuat aku saat di kota Mekah sangat menderita, sangat terhina. Kenapa? Dengan ejekannya, dengan siksaannya. Maka demi Allah, jangan sampai pemimpin orang kafir ini lepas atau hidup ataupun punten bisa kembali ke Mekah. Kenapa? Karena bahaya bisa menyusun kembali kekuatan. Maka saat itu diselesaikan oleh Bilal ibn Rabah. Iya, ini kejadiannya. Yang ini saya sampaikan setelah ini, iya. Apa yang terjadi kepada Sayyidina Bilal di akhir hayatnya Rasulullah dan bagaimana Sayyidina Bilal wafatnya. Inilah kisah yang banyak orang-orang untuk melihatnya akhir daripada kesedihan yang didapatkan oleh Sayyidina Bilal. Saat Rasulullah SAW wafat. Iya, saat Rasulullah SAW wafat. Tidak ada di kota Madinah kecuali semuanya dalam keadaan sedih karena wafatnya siapa? Karena wafatnya Rasulullah SAW. Lalu apa yang terjadi kepada Sayyidina Bilal? Bilal ibn Rabah semua sedih karena apa? Karena wafat Rasulullah SAW. Maka Bilal ibn Rabah, kalau pas waktu azan tiba, kalau Rasulullah berbicara pas waktu azan, Rasulullah teriak, arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal. Maknanya adalah teristirahatkan hatiku wahai Bilal. Maksudnya apa? Waktu sholat tiba azan, itulah maknanya. Arihni biha ya Bilal, itu pertama. Kalau Bilal mengatakan, ini udah waktu sholat belum ya? Udah waktu sholat belum ya? Maka Bilal datang ke samping rumah Rasulullah karena rumahnya berdampingan dengan masjid. Dan Bilal bertanya, mengatakan, as-shalah ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, as-shalah ya Bilal. Baru Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah. Jadi Bilal ibn Rabah tidak pernah azan kecuali bertanya kepada Rasulullah dengan mengatakan, as-shalah ya Rasulullah, sudah waktunya sholat belum ya Rasulullah? Itu. Atau yang kedua, Rasulullah mengatakan, arihni arihna biha ya Bilal. Jadi ada instruksi dari Rasulullah atau Bilal bertanya. Dan itu bertahun-tahun ikhwah akhwat. Saat waktu tiba, Bilal mengatakan, aduh, biasanya ada ucapan, arihni biha ya Bilal. Ataupun saya bertanya, as-shalah ya Rasulullah, walaupun Rasulullah dalam keadaan sakit. Bilal bertanya, as-shalah ya Rasulullah, as-shalah ya Bilal. Baru kata-katanya. Tapi saat itu tidak ada lagi yang menyampaikan kepada Bilal atau yang ditanya oleh Bilal. Maka para sahabat hanya teriak atau lihat-lihat.
Bilal matam ini sudah waktu tiba sholat, lalu Bilal ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan pertama kali di waktu zuhur tidak ada Rasulullah. Kan Rasulullah wafatnya di pagi hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Begitu sampai ashhadu anna Muhammad, baru sampai di situ Bilal sudah tidak bisa lagi mengucapkan selanjutnya. Kenapa? Karena rasa yang sangat sedih ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan susah payah Bilal sudah tidak keluar lagi nadanya, sudah tidak lagi keluar suaranya, dan semua para sahabat menangis di masjid. Kenapa? Karena Bilal sudah tidak lagi mampu mengeluarkan kata-kata Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena kerinduan kepada Rasulullah yang telah tiada. Itu di waktu zuhur pertama kali. Berharap Bilal siap untuk melanjutkan di asar. Di waktu asar pun begitu sampai ashadu anna Muhammad Rasulullah, langsung menangis dan tidak bisa melanjutkan azannya. Berharap maghrib ataupun maghrib bisa lancar pun tidak bisa. Berharap isya pun tidak bisa. Berharap subuh berikutnya pun tidak bisa. Berharap sampai 3 hari Bilal tidak sanggup untuk melaksanakan azan dengan mengucapkan ashadu anna Muhammad Rasulullah. Tuh, saking rindunya Bilal bin Rabah pada Rasulullah SAW. Akhirnya datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya Khalifatul Rasul, izin mohon maaf, saya tidak bisa lagi adzan. Cukuplah aku ini adalah muadzinnya Rasulullah SAW. Saya sudah tidak bisa lagi adzan. Kenapa? Karena saya tidak mampu ketika mengucapkan kalimat Muhammad Rasulullah itu. Tolonglah cari yang lain yang muadzinnya wahai Khalifatul Rasul. Memohon kepada Abu Bakar Bilal ini untuk tidak azan. Maka diperbolehkan dan dipersilakan sejak itu Bilal ibn Rabah tidak azan lagi. Sejak 3 hari wafatnya Rasulullah SAW. Dan Bilal ibn Rabah melihat kenangan yang manis di Masjid Nabawi. Ya, ketika azan terkadang Bilal ibn Rabah sambil mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau Rasulullah ada, sambil melirik matanya sambil tersenyum, dan Rasulullah pun melihat Bilal dan Rasulullah pun tersenyum. Itu terbiasa terjadi kepada Bilal. Jadi terlalu sering Bilal ini punten melihat Rasulullah saat azan. Ketika azan melihat wajah Rasulullah, ketika azan melihat wajah Rasulullah, ketika qomat melihat wajah Rasulullah. Jadi sekarang kalau adzan qamat langsung menangis. Karena apa? Karena terlalu ingat Rasulullah SAW. Maka Bilal pergilah ke Syam. Untuk apa pergi ke Syam? Mudah-mudahan gak terlalu sedih ataupun sudah tidak lagi dengan kesedihan yang didapatkannya oleh dirinya. Maka pergi ke Syam. Bertahun-tahun? Tidak. Mungkin sampai 1 tahun atau 2 tahun tinggal di Syam. Dalam beberapa riwayat, Bilal ketika di Syam bermimpi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam mimpinya itu Bilal jumpa dengan Rasulullah dan Rasulullah bertanya mengatakan kata-katanya, "Ma hadzal jafa ya Bilal?" Ma hadzal jafa ya Bilal, maksudnya apa? Kalau bahasanya, kalau kata-kata tuh jafa itu kering gitu ya. Kenapa kamu jadi kering begini wahai Bilal? Maksudnya kata-katanya, kamu gak rindu aku. Itulah bahasanya. Kenapa kamu tidak rindu aku sehingga kau tinggalkan Madinah? Itu kalimat. Apa yang membuat kamu itu tidak berada di kota Madinah? Apakah kamu meninggalkan aku sehingga kau sudah tidak rindu lagi? Itu bahasanya. Namun bahasanya pendek sekali. Kalau mahadal jafa ya Bilal. Iya. Bahasanya gitu. Iya. Dalam kalimatnya Bilal bangun dalam tidurnya. Lalu berbicara kepada istrinya. Lalu akhirnya berangkat setelah beberapa tahun meninggalkan kota Madinah. Berangkatlah ke kota Madinah kembali. Setibanya di kota Madinah, Bilal rindu ke Masjid Nabawi. Masuk ke Masjid Nabawi yang sudah beberapa lama tidak berjumpa dan tidak masuk ke Masjid Nabawi. Didapatinya Hasan dan Husain sedang ada di masjid. Lalu Hasan dan Husain sudah menjadi seorang pemuda yang luar biasa, remaja yang gagah.
pemuda yang indah, lalu memeluknya kepada Bilal. Hasan memeluknya, Hasan dan Husain itu cucunya Rasulullah SAW. Dipeluknya, wahai pamanku Bilal apa kabar? Wahai Hasan Husain apa kabar? Kata Bilal mengatakan, wallahi innila asummu raihata Rasulullah. Demi Allah aku memeluk daripada Hasan dan Husain ini, aku mencium wangi Rasulullah SAW di tubuhnya Hasan dan Husain. Saat dipeluknya. Cucunya Rasulullah dipeluk oleh Bilal, dan Bilal pun Masya Allah dipeluk oleh cucunya Rasulullah SAW dan Hasan dan Husain. Lalu saat itu Hasan dan Husain mengatakan, wahai paman, aku rindu suaramu. Tolonglah azan, wahai paman. Tolonglah azan. Kata Bilal mengatakan, demi Allah aku tidak lagi sanggup untuk menolak permohonan daripada cucunya Rasulullah SAW. Aku tidak sanggup untuk menolak. Maka saat itu Bilal naiklah ke tempat azan itu, dan Bilal mengemandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah. Yang mana bertahun-tahun sudah tidak lagi terdengar suara Bilal di kota Madinah. Orang identiknya mengatakan kalau Bilal azan berarti imamnya Rasulullah. Kalau Bilal azan imamnya Rasulullah. Begitu Bilal mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang Madinah semuanya bergegas ke masjid dengan mengatakan, Bilal, Bilal, Bilal. Sampai ada yang mengatakan, Muhammad hidup lagi, Rasulullah imamnya, Rasulullah imamnya. Kenapa? Kangen hampir 2 tahun Bilal tidak mengumandangkan azan. Maka saat itu para sahabat datang berduyun-duyun, datang kemana ke masjid untuk melaksanakan sholat karena Bilal telah azan. Dan Bilal sampai mengatakan asyhadu anna Muhammad pun sama tidak sampai untuk melantunkannya. Dengan sulit, dengan susah payah Bilal akhirnya selesai azan. Begitu selesai azan, Bilal melihat ke belakang, semua para sahabat sudah meneteskan air matanya. Subhanallah. Ini kenyataan yang sangat luar biasa. Bilal ibn Rabah. Kenyataan yang sangat luar biasa. Nangis di kota Madinah semuanya. Kenapa? Bilal kembali azan setelah hampir 2 tahun Bilal tidak azan di Masjid Nabawi dan di masjid manapun. Itu kenyataan yang digambarkan oleh para sahabat. Bilal kembali azan di sana. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dan di zaman, ada menyatakan di akhir zaman Umar bin Khattab, mulailah Bilal ini sakit yang didapatkannya. Dalam keadaan sakit ini Bilal subhanallah, dia dalam keadaan sakit Bilal selalu mengucapkan kalimatnya, ghadan nalqa ahibbah Muhammad wa sahbah. Itu kalimatnya dengan gembira. Kalimat yang diucapkannya, besok aku jumpa dengan Muhammad dan para sahabat. Besok aku jumpa dengan kekasihku Muhammad dan dengan para sahabat Muhammad. Itu disampaikan Bilal dalam keadaan sakitnya. Itu yang selalu diucapkannya. Maka dalam keadaan sakaratul mautnya, semuanya merasakan sakaratul maut, termasuk Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Maka saat itu istrinya atau keluarganya mengatakan, ya karbata, ya karbata, ya karbata, kata-katanya. Iya. Aduh kasihan sekali, betapa sakitnya yang kau rasakan, betapa sakitnya yang kau rasakan, wahai ayahku, wahai istri suamiku. Lalu Bilal dalam keadaan sakatul maut dengan mengatakan, la taqulu li ya karbata, jangan kau katakan kasihan kepada aku, subhanallah. Iya. Lalu mengatakan, tapi katakan, ya farhata. Alangkah indahnya Bilal akan jumpa dengan kekasihnya Muhammad dan para sahabatnya. Masya Allah. Lagi dalam sakaratul maut saja ada orang mengatakan, kasihan Bilal. Aduh kasihan ya Bilal. Jangan bilang kasihan kepada aku. Bilang betapa indahnya Bilal. Betapa bahagianya Bilal. Karena engkau akan berjumpa dengan Muhammad dan para sahabatnya. Maka keluarganya mengatakan, ya farhata. Ya farhata. Masya Allah. Dan akhirnya Bilal pun wafat. Tapi pasti jaminan Sayyidina Bilal ini untuk berada di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, jaminan apa? Di awal tadi disampaikan sebagai mukaddimah tadi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Bilal. Bilal, kemari. Ada apa ya Rasulullah?
Sesungguhnya aku mendengar terompahmu berada di sorga. Tolong sampaikan kepadaku amalan apa yang membuat engkau bisa menjadi ahli jannah itu sampai namamu, terompahmu terdengar di sorga. Amalan apa yang membuat engkau bisa menjadi di sorga, wahai Bilal? Subhanallah. Kalau tentang misalnya Abu Bakar didengar di sorga terompahnya, orang gak heran. Kenapa? Abu Bakar sodakohnya banyak, infaknya banyak, mendampingi Rasulullah juga iya, gak heran. Kalau Umar bin Khattab dikatakan engkau terdengar terompahnya di sorga, juga gak heran. Kenapa? Ya Umar. Kenapa Umar? Coba, ya Umar, siapa yang tidak mengenal Umar mendampingi Rasulullah dalam perjuangannya. Jadi beberapa sahabat, mau dikatakan Utsman di sorga gak heran. Mau dikatakan Ali bin Abi Thalib di sorga juga gak heran. Mau dikatakan Hamzah di sorga, Sayyidul Syuhada juga gak heran. Mau dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas di sorga juga gak heran. Kenapa? Ya perjuangan-perjuangannya luar biasa, nampak. Terutama apakah dari perjuangan dari hartanya, dari bela ya, dari pembelaan apanya segala macamnya. Tapi begitu bilang, ini apa nih? Kalau dikatakan sedekah, enggak termasuk kaya. Kalau melihat daripada apa ya, perjuangan berperang, ya sama-sama dengan para sahabat yang lainnya. Punten bahasanya, enggak ada lebihnya gitu ya. Sama dengan para sahabat lainnya. Subhanallah, apa yang membuat sampai terdengar terompahnya di sorga? Ada apa, wahai Bilal? Tanya Bilal dengan kata-kata yang luar biasa. Aku terbiasa melakukan sholat 2 rakaat kalau aku telah berwudu. Masya Allah, sholat 2 rakaat setelah berwudu, kalau untuk bahasa kita sholat sunnah wudu. Disiplinlah sholat sunnah wudu. Setelah wudu, sholat 2 rakaat. Selesai wudu, sholat 2 rakaat. Selesai wudu, sholat 2 rakaat. Masya Allah, yang bisa mendisiplin hal itu bisa berjumpa dengan Bilal pastinya di surga. Kenapa? Itu terkadang amalan seperti itu bisa menjadikan diri kita menjadi ahli jannah. Bahkan ada satu hikmah yang ada dalam pelajaran ini. Jangan pernah mengira amalan yang kita anggap remeh, justru itulah amalan yang menjadikan diri kita ahli surga. Ingat itu. Terkadang, cuma begitu saja, cuma begini saja. Padahal siapa tahu itulah yang membuat kita menjadikan amalan ahli surga. Dari majelis-majelis yang kita hadiri, di majelis mana, dengan apa namanya, baik itu di masjid, baik itu melalui virtual, kita gak tahu majelis mana yang menjadikan kita ahli surga. Kita gak tahu. Mungkin saja majelis malam ini Allah ridho dengan kata-katanya, wahai malaikat-malaikatku yang hadir di kajian pada malam hari ini melalui ANP Taklim ini, baik yang melalui Zoom atau melalui YouTube, sebut namanya sebagai penghuni surga, jumpakan dengan Bilal. Kita tidak tahu majelis mana yang benar-benar menjadikan kita dekat dengan Allah dan menjadikan diri kita di surga. Jangan pernah menganggap mengatakan, cuma majelis aja. Subhanallah. Cuma sedekah aja. Cuma 2 rakaat aja. Cuma nengok orang sakit saja. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Surga itu milik Allah. Dan Allah yang tahu bagaimana caranya menjadikan kita ahli surga. Jadi jangan pernah meremehkan sekecil apapun amalan yang dilakukan. Kalau dilihat, Bilal, setiap wudu, sholat 2 rakaat. Bukankah kita tiap hari wudu? Setiap hari kita wudu kan, paling tidak wudu kita 5 kali. Setelah wudu kita sholat 2 rakaat. Setelah duhur, pas duhur kita wudu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu. Apakah gak ada peluang untuk menjadikan kita sholat 2 rakaat selesai wudu ini? Ada peluang, banyak peluang kita. Banyak peluang. Ini satu hal yang sangat luar biasa dengan mengatakan, tuh ada amalan yang sebenarnya Anda bisa lakukan selesai wudu, Anda sholat 2 rakaat. Anda sholat 2 rakaat, tapi jangan mentang-mentang. Alhamdulillah kalau gitu habis sholat wudu, habis wudu, saya sholat, gak usah duhurnya, gak usah asarnya. Itu mah parah, iya. Jadi duhurnya kerjakan, pastinya asarnya kerjakan, tapi di situ ada hal yang luar biasa indahnya adalah 2 rakaat. Punten setelah wudu ataupun dikatakan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Ini mungkin yang disampaikan tentang kisah singkat yang digambarkan melalui perkataan para alim ulama,
para masyayikh dari beberapa kitab dan beberapa keterangan yang disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hari ini kita membicarakan tentang Sayyidina Bilal, tapi semoga kelak di akhirat kita langsung berjumpa dengan beliau radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Silakan kami serahkan ke pembawa acaranya lagi. Silakan. Allahu barik fiik.